Alhamdulillah sekarang sudah sampai di tempat lesnya. Si Wong Oi sudah masuk di sana ya. Sana tempatnya itu. Nah, kasih lihat deh di dalam sana ya. Oi, ciao lahi. Bye bye. Halo, bye bye kau ya. Nih aku mau keluar ya, mau pulang. Ya, jam berapa itu? Jam 6 lebih 5 menit ya. Ini aku keluar terus apa itu? Nanti aku naik kereta. Kereta menuju ke Sekmun ya. Nanti masih beli lagi masih mampir ke toko ke Kaibo ya, mau beli telur. Telur ya, habis. Majikanku nggak bisa beli, nggak ada waktu. Terus tadi dikasih uang 50, suruh beli telur sama mau beli tahu buat sup ya. Oke, ikutin perjalananku ya. Ini masuk lift, ini nanti sampai rumah jam berapa? Jam 7:15 mungkin ya. Langsung masak. Nah ini teman-teman, jam 6 itu sudah gelap ya. Nah itu sudah gelap. Gelap. Jam segini sudah gelap. Sedangkan aku masih mau beli telur. Terus masak. Gak tahu nanti sampai jam berapa pulangnya. Soalnya kan jam 8 itu sampai rumah, jadi langsung makan bareng. Yang jemput Mbok D-nya sama Pak D ya, saya tinggal, jadi berbagi kerjaan. Mudah-mudahan nggak rewel ya. Kapan dijemput Mbok D-nya itu rewel. Tapi tadi sudah dibelikan roti Mbok D, tapi yang belikan es krim. Es krim apa itu Oreo es krim ya, jadi saya memegang karena waktu kalau rela nggak aku berikan aku yang gitu, tanya janji nggak rela ya, aku langsung di perjalanan bilang ya buru-buru mau naik kereta karena masih jalan ini cepet-cepet jalannya. Kegiatanku ya di hari Sabtu, kalau pas repot ya kayak ini waktunya itu berpak ya kan, dan kalau longgar ya tadi nunggu di oli hampir 3 jam itu di luar ya. Sampai di ini ya, dekat MTR City One. Aku mau naik kereta ke Wame Balondo. Jam segini pada pulang kerja ya. Nah ini aku sudah masuk ya. Masuk dalam kereta ya. Ini dalam. Mau naik ke atas karena keretanya di atas. Ikutin kelanjutannya. Alhamdulillah sudah sampai di atas ya. Menunggu lagi kereta nih. Sekarang menunjukkan jam 6:12 menit. Ini menuju ke Maung San ya. Ikutin kelanjutannya sampai ambekannya nunggu juga. Banyak kata pulang kerja ya. Nah itu keretanya datang. Ini keretanya gitu. Nah, aku mau masuk.
Alhamdulillah saya sudah berada di dalam kereta ya. Yang begitu ramai. Aku berdiri ya, nggak duduk, cuma satu terminal ya di Sekmon tempatku. Turun di Sekmon. Nanti beli telur ya. Habis itu jalan lagi ya. Sambil olahraga. Banyak jalannya. Naiknya cuma sebentar ya. Jalannya oke. Maksudnya banyak jalannya gitu. Guru-guru mau masak. Ceritaku hari ini, hari Sabtu ya. Aku bisa bikin 3 video. Oke, saya mau turun, sudah sampai di City One MTR. Nah, teman-teman, aku sudah turun ini keretanya. Mau jalan ya. Malam ya, jam 6 seperempat itu sudah gelap di sini. Turun dulu ya, mau keluar. Sudah sampai di segmen mau keluar. Nah, sekarang ini juga ada 7-Eleven. Akan aku juga jajan di sini sama si Ali. Ini cepat-cepat pulang. Alhamdulillah sudah ini ya, keluar dari Alhamdulillah. Sekarang saya mau ke Taipo. Ke Taipo, alhamdulillah belum masuk lagi. Taiponya di depan. Nah, ini Taipo supermarket ya di sini. Wah, nanti ngantri panjang banget. Nah, ini telurnya di sini. Masuk ke Taipo. Nah, ini aku mau beli telur ini. Sama sabu sekalian. Ntar mau cari tangki dulu. Akhirnya udah nggak punya. Ini pengen di FS itu ya. Nah, aku beli di sini aja ya. Kalau nanti beli di Waihong kelamaan tuh sekalian. Kyo. Kembek banget sih ra ini. Enggak tahu lah. Pokoknya beli ini buat kuantong ya. Buat ini. Nanti malam enggak apa-apa. Oke, sekarang mau beli apa itu? Beli telur. Nyambung ini dulu ya, keranjang. Diajak telur. Coba takkan bukanya lah. Kurang beranjang. Oke, tak saya ngambil. Nah, ini alhamdulillah telurnya sama tahu sudah kebeli ya. Tadi dikasih uang 50, itu kurang 5. Sen. Aku tombok 50 sen. Oke, nah, yang penting kan ada resepnya. Jadi kan yang jeruk. Sekarang mau pulang tak toto nih dek. Kota dulu. Nah, ini di Sekmon ya, ini di depan MTR ya. Nah, tadi Taibonya itu sebelahnya ya. Nah, ini rame banget nih. Nah, lu rame ya di sini. Nah, Oyi tadi kan di atas itu katanya baunya kok ini ada tela bakar. Nah, ini ya yang jualan tela bakar ini.
selanya tuh. Ada telur puyuh juga. Nanti tunggu apa? Ngomong enak. Ini di malam menjelang malam, sore menjelang malam ya, ini setengah tujuh. Wow, itu ada apa itu robot? Aku tak melu foto. Ini apa ini? Robot-robotan guys. Aduh, robot-robotan dong. Thank you. Mau nebeng berfoto. Yuh, ini apa itu sikilku? Itu celat. Aku sekarang ngomong jam itu kurang setapan. Udah malam tuh loh, gelap gulita. Curug apa-apa? Kurang gaya apa-apa? Masak itu cepet-cepet. Masak singkat. Nyuci beras. Taruh gawe sup. Taruh gawe lawuh. Terus nunggu lagi ya. Di sini banyak restoran ya. Atas itu rumah makan juga, terus plaza, terus apa itu ya, banyak rumah makan ya di situ, restoran juga ya, ini banyak restoran di sini ya. Nah ruame kita lanjut jalan ya. Alhamdulillah ya, saya sudah sampai di Mam, di Wai Hong, sini dekat rumah ya, itu rumahnya depan situ ya. Oke, sampai sini aku akhirin ya, buru-buru. Terima kasih teman-temanku semua yang sudah setia menonton konten-konten saya ya. Jadi waktu hari Sabtu, riset banget, waktu nih mepet ya, kalau longgar-longgar, kalau waktu ini bertabrakan ya, ini udah jam, mungkin jam 7 kurang 4 ya, sampai rumah itu aku jam 7 langsung masak, waktu 1 jam itu harus siap untuk dihidangkan. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga sukses selalu. Bye bye.